Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang, saya akan menonaktifkan trace karena fungsi pergerakan sudah benar dan saya memberikan else di sini. Else. Dan di else, saya memberikan if. Spasi dan if. Lalu di sini saya ganti dengan write. Oke, dan plus. Dan jika saya tes movie, saya sudah bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Oke, seperti itu. Dan jika saya rubah ke sini, saya menuju ke project dan saya klik, lalu saya ganti mungkin 25 atau 30. Oke, saya ganti 30 dan enter. Maka jika saya test movie lagi, saya sudah mempunyai sesuatu yang lebih halus, pergerakan yang lebih halus. Semacam itu, dan sangat mudah di flash. Dan di sini saya akan mengecek jika senapan berada di paling kanan, maka dia akan berhenti. Dan jika senapan ada di kiri, dia akan berhenti juga. Oke, seperti itu. Dan saya menambahkan di action script. Dan di sini saya memberikan if if senapan player dot x itu lebih besar. Saya membuat variabel dulu di sini di paling atas. Saya membuat variabel ruang game lebar. Mungkin lebar game saja. Lebar game sama dengan, dan Anda bisa memberikan number lalu sama dengan, dan silakan berikan ini titik koma dan saya copy lagi. Lalu saya berikan di sini, dan di sini adalah tinggi. Dan di tinggi saya memberikan number juga, dan di sini adalah height. Dan di sini saya memberikan tinggi game. Dan di sini adalah lebar game. Tulisannya harus benar. Jika ada huruf besar, silakan berikan huruf besar juga. Dan oke, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan jika saya control test movie, saya mempunyai error karena saya masih belum memiliki ini. Oke, senapan player. Dan saya memberikan lebar game lebih besar dari lebar game. Oke, seperti itu. Dan saya memberikan senapan X, saya copy paste, sama dengan adalah lebar game. Oke, lebar game titik koma. Dan sekarang jika saya control test movie ke kanan, maaf. Oke, else, saya memberikan else. Dan di sini penutup. Oke, saya test movie kanan, dia akan berhenti. Senapan player X
sama dengan Oke. Di left, saya akan mengecek di left. Dan di sini saya ganti lebih kecil. Maaf, saya salah memberikan informasi. Lebih kecil dari 0. Test movie ke kiri, dia akan berhenti. Dia akan berada di senapan player lebih kecil dan senapan player lebih besar dari lebar game. Oke, jika saya tes ke kiri, Oke, saya memberikan variabel lagi. Saya memberikan di atas. Variabel gerak player atau senapan mungkin. Gerak senapan number sama dengan 3. Oke, seperti itu. Dan di sini saya mempunyai 3, dan di sini adalah gerak senapan, dan di sini saya memberikan gerak senapan sama dengan 0. Oke, seperti itu. Dan jika saya tes movie, saya coba. Oke, saya matikan di sini. Saya coba. Maaf. Ini salahnya di lebar. Oke. Saya harus memberikan 0. Maaf. Saya kesalahan di situ. Oke, sekarang akan benar. Dia akan berhenti di situ. Dan kita bisa menembak. Dan else saya copy dan paste di sini. Saya memberikan 3 lagi. Oke, seperti itu. Dan jika saya tes movie, berhenti. Dan seperti itu. Dan kita akan memberikan kontrol di video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.